Halo, selamat datang di channel saya. Nah, kali ini kita akan membahas Mini RC 1/28. Nah, Mini RC 1/28 ini sekarang kitnya tidak dinominasi oleh merek Mini Z yang Kyoso, tapi juga ada WL, Mini Ki, dan lain-lainnya. Nah, kelebihannya dibandingkan dengan sebelum saya bahas lebih lanjut, ini kitnya kalau berdasarkan dengan penggerak rodanya, ini ada PWD, ini WL Toys besarnya, ini yang Mini Ki 7, ini 4WD juga, ini 2WD, ini dari PN Mini Z 03, ini dia 2WD. Penggerak belakang aja, bearingnya agak sedikit seret. Nah, yang ini boleh dibilang versi lawas ya, tapi ya cukup awet juga portnya. Portnya ini dia langsung gabung dengan ESC, receiver dan servonya di sini. Dan juga dia settingnya lebih fix, karena linknya juga fix, nggak bisa diatur-atur. Kalau ini kan bisa diatur-atur, bisa diatur-atur di sini. Ini juga sudah saya upgrade di sini. Ini supaya dapat caster dan chambernya. Ini pengaturan di sini. Juga dia motor mode-nya yang low center grade. LCG, low center gravity. Sayangnya dia belum free temper, saya dapatnya belum free temper. Kit ini kalau tracknya high grip cukup enak bawanya, dia butuh track yang high grip. Kalau misalnya tracknya low grip, dia suka melintir karena 2WD, karena dia juga 2WD, jadi agak sedikit lebih susah bawanya. Kalau ini 4WD. Nah, kalau ini dia terpisah antara servo, ESC, bisa juga sih ESC gabung dengan receiver, tapi servonya dia terpisah botnya. Ini posisi motornya, dia bisa disetting chambernya, tunya, belakang juga, belakang di sini. Nah, lebih simpel lagi kit WL yang harganya lebih murah. Ini sudah diupgrade ke karbon, sasisnya lower dan uppernya, cuman dia untuk kakinya kita nggak bisa setting, dia sudah fix chamber dari pabrikan. Jadi kita hanya setting di rasio gear, motor, baterai, itu saja. Oke. Sekian dulu dari saya. Terima kasih.